Nah, di sini mungkin. Oh, bukan, ini balkon, guys. Nah, ini dia, teman-teman. Kamar dede bayinya, guys, ya. Mama pergi dulu ya. Dah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Kancil Persia. Nah guys, di video kali ini aku akan main Sakura lagi nih teman-teman. Nah di sini aku lagi bawa mobil Rina ke bengkel ya teman-teman. Kita mau ganti warnanya guys, warnanya kita ganti warna apa ya? Warna merah aja ya teman-teman. Mana nih? Mana warna merah guys? Ini dia ya. Oke guys, kita langsung aja jemput si Rina ya. Dia ada di rumah guys, kita mau kunjungin bangunan lagi nih. Ini kita langsung aja otw ke rumahnya Rina teman-teman. Nah, kalian mau aku kunjungin bangunan apa lagi nih guys? Kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa di like dulu guys video ini ya, supaya aku makin semangat buat videonya teman-teman. Oke guys, itu dia si Rina guys. Wih, sama siapa tuh si Rina guys? Sama Aoi ya teman-teman. Oh, dia gendong apa nih guys? Oh, gendong dede bayi teman-teman. Woi, kita ke rumah yang ada kamar dede bayinya. Oke, siap Rina. Kita kunjungin rumah yang ada kamar dede bayinya teman-teman. Gimana nih guys, kalian udah siap belum nih? Aku akan bagikan ID. Ini rumah yang ada kamar dede bayinya ya guys ya. Kita kunjungin ID yang pertama dulu nih teman-teman. Ini ID punyanya Kak Purple Grill ya guys ya. Jadi kita like bangunannya. Kita langsung aja kunjungin, ini ID-nya ada di mana nih ya? Kita pakai petunjuk aja ya, teman-teman. Oke guys, ID-nya kayaknya lumayan jauh nih. Untung aja kita naik mobil ya, teman-teman. Kayaknya ada di belakang sekolahan ya guys ya, di sawah itu ya, teman-teman. Cepetan, boy. Ini dede bayinya udah ngantuk nih. Oh, dede bayinya udah ngantuk, teman-teman. Dia mau cepet-cepet bobo nih. Ayo yo, ini kita udah sampai nih. Kita udah sampai ke rumah yang ada kamar dede bayinya, teman-teman. Oh, di sini guys, tempat naruh mobilnya ya. Ini rumahnya Kak Purple Grill ya, guys ya. Kalian bisa kunjungin YouTube-nya. Dan ini dia rumahnya, guys. Wih, bagus banget, teman-teman. Ayo yo, kita langsung aja cari kamar dede bayinya ya, teman-teman. Ada di lantai berapa nih, guys? Soalnya ini rumahnya ada 3 lantai ya. Oke, kita lewat sini guys, ini pintu masuknya nih. Sini ada ruang tamu teman-teman. Waduh, si Rinanya kenapa di situ guys? Wah, dede bayinya udah mulai ngantuk nih. Aku harus cepat-cepat ke kamarnya nih. Ayo Awi, kita cari kamar dede bayi ini. Oke teman-teman, boy, kamarnya di mana boy? Aku juga belum tahu nih Rina. Coba kita cari dulu ya. Oke, kita cari aja langsung. Kita ke kamar dede bayinya aja ya teman-teman. Ini ada apa nih guys? Oh, ada tempat nonton TV teman-teman. Oke, ada meja makan juga guys. Ternyata rumahnya mewah juga ya teman-teman. Dan ada tempat bermain nih guys di belakang sini ya. Tapi kita mau ke kamar dede bayi nih guys. Soalnya dede bayinya udah ngantuk banget nih guys. Oke, di sini mungkin. Oh bukan, ini gudang teman-teman. Jangan ditidurin di gudang guys. Kasihan dia ya teman-teman. Coba kita ke lantai 2 nih. Oke, di lantai 2 apa mungkin di sini? Oh bukan teman-teman. Ini kamar mamanya. Kita ke kamar dede bayinya yang di sini mungkin ya. Oh bukan guys, ada studio musik juga di sini ya. Oke, kita lanjut ke sini. Bukan juga teman-teman. Jangan-jangan gak ada nih ya. Oh ini dia guys. Ini dia nih ya. Akhirnya guys kita dapat juga nih. Ah, dede bayinya udah bobo teman-teman. Kita lanjut ke ID selanjutnya guys. Oke teman-teman, kita kunjungin ID rumah yang kedua nih guys. Ini rumah dede bayinya, lokasinya agak jauh nih ya teman-teman. Kita untung aja naik mobil nih guys ya.
Kayaknya lokasinya di dekat TK deh, guys. Belok ke sini nih, boy. Oh iya, hampir aja aku lewat nih. Kelewatan kita, guys, ya. Oke, kita belok ke mana lagi nih, guys? Oh, belok ke sini, guys. Ternyata lokasinya di sini ya, teman-teman, di dekat farm ya. Nah, itu dia, teman-teman, rumahnya nih. Waduh, jauh banget ya, guys, ya. Untung aja kita naik mobil nih, guys. Wih, tapi rumahnya gede banget nih, guys, ya. Tuh, mewah banget lagi. Ayo kita langsung aja masuk ya, teman-teman. Kita lewat sini, guys. Ada naik tangga gitu, guys, rumahnya nih ya. Di sini ada taman gitu, guys, ya. Wih, kamarnya bagus banget, teman-teman. Kita langsung aja masuk nih. Oke, ayo, boy. Dede bayinya mana, boy? Lah, kan tadi kamu yang pegang Rina. Nah, iya ya, teman-teman. Dede bayinya kemana, guys? Waduh, ketinggalan, guys. Dede bayinya ditinggal sama si boy, teman-teman. Oh, itu dia, guys. Waduh, dede bayinya kemana nih? Waduh, dia mau lihat apa, guys, di situ? Mau lihat kambing mungkin ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja, guys. Kita bawa masuk nih. Nah, ini ada ruang tamunya, guys. Tadi di sini ada kamar nih ya. Oke, ini kamar buat anaknya, guys. Bagus banget, boy. Iya nih, bagus banget. Di sini ada tempat nonton TV, teman-teman. Oke, kita ke sini, meja makannya juga ada, guys. Oke, di sini tempat masaknya. Ada kolam renang juga, guys, ya. Oke, kita lanjut ke lantai 2, guys. Nih, dede bayinya udah ngantuk ya, teman-teman. Kita cepet-cepet aja, guys. Sini dia. Oh, bukan, guys, ya. Di mana dong? Nah, di sini ada tempat nonton TV, boy. Iya, Rina, tempat nonton TV nih. Ini, guys, ada kereta bayi nih ya. Wah, ini dia, teman-teman. Kamar dede bayinya, guys, ya, bagus banget ya. Kayaknya ini buat ini, guys, buat anak yang kembar ya. Baby twins ya, teman-teman. Nah, di sini mungkin yang cowok nih, guys, ya. Yang satu lagi ini cewek, guys, ya. Oh, bagus banget ya, guys, ya. Ini lengkap ya. Ada ininya juga nih, tempat makannya. Tempat mainannya juga ada, guys, ya. Ini ya buat yang cowok yang ini nih. Ini buat yang cewek, guys. Oke, guys, bagus banget nih. Dan kita lanjut lagi nih, guys. Ini ada rumah dede bayi lagi nih, teman-teman. Dan rumahnya di dekat wedding ya, guys, ya. Kita panggil dede bayinya, teman-teman. Dede bayi Chika dan Aoi ya, guys, ya. Wih, mereka goyang-goyang, guys. Hey, Chika, kita langsung aja masuk nih. Ini rumahnya, teman-teman. Oke, kita lihat, guys. Di sini ada ini ruang tempat buat santai-santai, guys, ya. Ayo, saya sini-sini. Kita ke ruang tamunya nih, teman-teman. Wih, bagus banget, guys. Dan di sini ada lukisan gitar ya, guys, ya, sama bunga nih. Oke, ini tempat nonton TV, teman-teman. Kamar dede bayinya di mana, guys? Ini ada meja makan. Tangganya di mana ya? Tangganya di depan kayaknya deh, guys. Lewat sini, teman-teman. Tangganya di sini nih. Oke, kita ke lantai sini, guys. Lantai 2 ya. Ini di kamar yang pertama, teman-teman. Oke, kita ke sini. Nah, ini dia, teman-teman. Ini kamar dede bayinya, guys. Wih, dede bayi Chika, guys. Seneng banget ya, guys, ya. Oke, ini Aoi nggak kedapetan, guys, tempat tidurnya nih. Di mana Aoi tidurnya nih ya? Teman-teman, jangan lupa dikunjungi nih. Oke, teman-teman, aku lanjut lagi nih, guys. Ini ada rumah ala Korea, guys. Nah, ini lokasinya ada di bengkel ya, teman-teman. Katanya ada kamar dede bayi ya, guys, ya, di rumah ini nih. Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya, guys. Nah, kita lihat, guys. Di sini ada apa aja nih? Ada ruang tamu. Oke, ini kamar mandi ya, guys, ya. Kita lanjut ke sini. Di sini ada akuarium, guys.
ada meja makan sama dapurnya ya teman-teman. Langsung aja aku ke kamar dede bayinya guys ya. Nah di sini mungkin, oh bukan, ini balkon guys. Nah ini dia teman-teman, kamar dede bayinya guys ya. Ada Aoi sama Chika guys, dede bayinya nih. Wih bagus banget ya teman-teman. Jangan lupa kalian kunjungi nih, ID-nya bisa di save ya guys ya. Dan ini ada kamar mamanya guys. Ya teman-teman, aku lanjut lagi nih guys. Ini ada rumah dede bayi lagi teman-teman. Ini buatannya Tiara Keisha ya guys ya. Nah ID-nya juga bisa di save nih guys. Ini bagus banget rumahnya guys. Kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys. Ini ada ruang tamunya nih. Kamar dede bayinya di mana nih guys? Oh di sini ada kamar buat cowok nih guys. Ini kamar buat si boy ya. Ada meja makan. Oke guys, ada kolam renangnya juga teman-teman. Oke dapurnya ada di pojok sini guys. Ada kamar mandi ya. Kita lanjut ke lantai 2 teman-teman. Kamar dede bayinya ada di lantai 2 katanya guys. Nah ini mungkin nih. Nah iya teman-teman. Wih ada babe. Wih ada baby Aoi dan juga baby Chika guys. Wih dia lagi mainan ya guys ya. Oke bagus banget nih guys. Jangan lupa dikunjungin ya teman-teman. ID-nya bisa di... Aku lanjut lagi nih guys. Ini ada rumah mewah lagi nih teman-teman. Ada kamar dede bayinya nih guys. Wih ini rumahnya bagus banget guys. Ada di belakang cafe nih guys ya. Kita langsung aja masuk ya teman-teman. Ada sepeda Yuta Mio juga teman-teman. Kita masuk, di sini ada ruang tamunya nih. Kita cari dede bayinya guys ya. Sini ada kamar mandi ya teman-teman. Ini meja makan sama dapurnya dia guys. Oke di sini apa nih guys? Oh ada kolam renang guys. Kita lanjut ke lantai 2 teman-teman. Nah di sini mungkin nih. Oh bukan teman-teman. Ini kamar mamanya guys. Wih bagus juga ya. Oke kita lanjut cari kamar dede bayinya guys. Nah ini ada lantai 3 teman-teman. Ada tangganya ya. Nah ini dia teman-teman. Ini dia. Wih dia lagi main apa tuh guys. Wih lagi mainan apa nih dede bayi Chika sama Aoi nih guys ya. Oke ternyata ini guys ada dua tempat tidur ya. Ini buat baby Chika mungkin yang satunya nih. Ini ada kamar mandinya juga gak nih ya. Oh nggak ada teman-teman. Oke kita lanjut ke lantai paling atas. Di lantai paling atas ada kamar lagi ya teman-teman. Nah ini ada kamar buat anak cewek sama anak cowok ya guys ya. Oke jangan lupa dikunjungin ya teman-teman. Teman-teman kita lanjut lagi nih guys. Ini ada buatannya Sweetie ya teman-teman. Nah ini rumahnya mewah banget teman-teman. Kita langsung aja masuk guys. Sini ada ruang tamu nih. Nah ini ada dede bayinya guys. Wah dia lagi mainan teman-teman. Oke di sini ada kamar mandi nih guys ya. Yuk kita langsung bawa aja deh guys. Kita bawa ke kamarnya dia ya teman-teman. Mana ya kamarnya dia, di mana guys? Oh bukan di sini teman-teman. Oh di sini teman-teman. Nah ini kamarnya dia guys. Oh dia tidurnya berdua guys ya. Oke bagus banget ya teman-teman. Tapi aku mau lihat-lihat dulu guys. Di sini ada apa nih? Kita ke lantai 3 yuk. Kita ke lantai 3 ada apa nih teman-teman? Oh ada ruangan nonton TV teman-teman. Oke di sini ada apa lagi nih? Oh ada kamar guys. Oke guys bagus banget ini rumahnya guys. Jangan lupa kalian kunjungin ya. Oke teman-teman, ID-nya ada satu ID bisa di save ya. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja bagi-bagi ID rumah yang ada kamar dede bayinya guys ya. Bisa kalian kunjungin ID-ID-nya guys. Oke segitu aja aku Kancil. Terima kasih teman-teman.